Halo, kita berjumpa lagi dengan Kak Pingkan Mambo ya. Di sini dia lagi curhat nih bareng netizen dan lagi makan siang nih. Netizen tuh banyak yang tanya tuh soal Kak Arya. Kak Arya kan lagi kerja tuh di Spaton lah seperti biasa. Terus pas waktu ditanya soal anaknya yang cewek itu, langsung menjawab nih Kak Pingkannya. Bagaimana jawabannya? Mari kita simak yuk videonya berikut ini. Kerjanya siang. Padahal aku melayanin dia dulu di rumah. Kan kasihan. Halo teman-teman. Dia baru berangkat. Selatan. Jadi aku sama siang bantu tap-tap layar guys. Kompak-kompak. Kamuk mbak. Aku selalu nyariin, oh iya, mbak jangan stres mbak, berantem tuh nyari earphone tuh, berantem sama earphone, ini nanti berantem, ah berantem masalah earphone doang, hal sepele aja digede-gedein. Orang aku dandan doang. Pas mau tidur, Arya bilang, kamu dandan? Aneh, semua sudah ditanya. Kalian juga, kalau muduk diliatin aja si Arya. Nadia, orang baru nongol udah dikasih topi-topi aja. Aneh, orang lagi marah dikasih topi. Kalau sama Arya nih. Iya oke. Ntar siang. Pada enggak ada nafsuan ya. Kalian tuh gak ngerti sabar. Alhamdulillah sampai sini. Hujan awet. Tes, 1, 2, tes. Tes. Ada gak suaranya? Tes, 1, 2, 3. Mendem. 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 Aku tahu caranya. Coba yang ini ya. Coba yang ini ya. Yang ini ada gak? Yang ini. Nah ini bagus gak? Ah kecil. Oke. Jelas kurang. Oke. Bagus. Bagus jelas. Kecil bagus. Bagus lah.
Indah kurang apa sih? Excel. Excel. Lo kecil ini gitu. Udah gini aja lah ya. Kalau gini jelas kan, gini kan. Makan telur. Telur ceplok. Ada tuh lagi pada nonton. Ada kesempatan. Kita ngalir kita bersama ya. Boleh boleh nanya. Nanya ya. Kalau dia kesempatan, kemarin iya kesempatan aku. Kalau ada TU, aku nyanyi di lampu merah. Kan cerewet gak sama ayah. Apa ya? Cerewet mah apa ya? Cerewet. Cerewet kalau dia nyerese. Kalau dia gak rese gak cerewet. Terus sekarang dia udah gak rese sih. Ayo kesempatan. Kamu masih lagi anak saya lah. Kan cewek nakal, main-main terus. Rumah temennya nakal. Jalannya ini mau sepatan. Ganti. Oh, makan milih-milih nggak? Enggak sih. Lumayan sih milih-milih. Soal sama kebisan buat dia, Pak. Ngeladenin hari yang bisa stres. Oh, gak kuat. Sayang, mana? Mau nasi? Salam, iya kak. Fans kakak, iya kak. Nasi. Udah. Kecap. Artinya ada 3. Bebe berapa?
oke lah gua kakak. Iya makasih. Itunya jatuh enggak gak jatuh. Suka bumi ya, suka bumi. Kerjanya udah lama. Sayang sama anak kali ya, iya. Itu dia tadi ya jawaban dari Kak Pingkan tuh. Kalau Kak Arya itu memang kerjanya siang tuh baru berangkat. Dan Kak Pingkan menyiapkan dulu semua kebutuhan Kak Arya. Terus tadi menjawab juga pas anak ceweknya itu kemana tuh? Kok nggak kelihatan? Katanya sering main ke rumah temennya, katanya nakal. Apa ya memang begitu ya? Semoga saja bisa sering pulang ya, nggak nginep-nginep di rumah teman, kalaupun main ya cuma sebentar saja ya, jadi nggak disebut nakal lagi nanti.